Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abul Faid Zannun Al-Misri, berkata Abul Faid Zannun Al-Misri, Abul Faid Zannun Al-Misri wasmu namanya Sauban ibnu Ibrahim. Sauban bin Ibrahim. Waqila namanya Al-Faidu ibnu Ibrahim. Jadi kalau kita ni sebutin tentang orang saleh, Tanzilur Rahmah. Jadi pahalanya banyak, Tanzilur Rahmah, turun rahmat. Turun rahmat. Kalau kita sebutin tentang orang soleh, turun rahmat. Jadi pahalanya banyak. Wa abuhu kana tau Naumian, dan bapaknya adalah itu namanya Naumian. Naumian. Tufiya, beliau wafat sanata pada tahun 45 wa 200. Ya. 245 tahun, pada tahun 250 tahun Hijriah. Faikun fi hadza sya'ni, beliau itu orang yang ya, maksimal pada ini keadaan ilmu tasawuf, terhormat lah gitu ya, orang yang sangat terhormat. Wa auhad waqtihi ya, ilman wa wara'an wa halan wa adaban, dan orang yang paling nomor satu pada waktunya, di waktunya, baik ilmunya, kewaraannya, keadaannya, adabnya, nomor satu dah. Jadi di zamannya nomor satu, ilmunya, waroknya. Orang kalau ilmunya banyak, waroknya banyak, masya Allah, luar biasa. Sa'au bihi ilal mutawakili. Iya. Mereka, orang-orang ketika itu telah memfitnah dia kepada mutawakil. Ini pemerintahan di zaman itu, ya. Imam Al-Mutawakil, beliau adalah anaknya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu pernah menjadi khalifah Abbasiyah, diganti nama anaknya, namanya Al-Mutawakil. Fastahdarahu min Misra, lalu ya, ia hadir kepadanya dari kota Mesir, datang, dipanggil, beliau datang Zunun Al-Misri kepada ya, Raja Mutawakil, Khalifah Mutawakil. Falamma dakhala alaihi wa izahu, maka tatkala ia masuk kepadanya, Zunun Al-Misri masuk kepada Al-Mutawakil, dia langsung nasihatin Mutawakil. Ketika dinasihatin, fabakal Mutawakilu, nangis Al-Mutawakil. Masya Allah, dinasihatin nangis. Waraddahu ila Misra mukarraman, dan dia kembalikan dia kepada ya, Mutawakil kembalikan Zunun kepada Mesir dalam keadaan mukarraman, dimuliakan. Tadinya difitnah sama orang-orang, lalu dipanggil ke istana, enggak taunya dinasihatin sama Zunun, nangis, pulang dimuliain. Masya Allah, ini namanya apa? Karomah. Karomah ini ketemu atau mau diomelin, jadi bisa jadi nangis. Masya Allah. Iya, atau diomelin jadi nangis. Kayak iya. Kayak ada orang ditangkap, mobilnya ditangkap, diparanin. Ketika diparanin kagak jadi, pulanglah. Kenapa? Salah tangkap, Pak Ustadz kita tangkap. Pak Ustadz kita tangkap, udah pulang, udah gak jadi, kagak keluar duit sama sekali itu. Jadi mobilnya lagi parkir gitu di jalanan, ditangkap tuh sama apa namanya, iya, dishub, ditangkap. Iya, akhirnya diparanin. Iya, yang maranin Pak Ustadz, mobil encingnya ditangkap. Iya, diparanin. Ketika paranin, waduh, kita salah tangkap nih, gitu. Yang mana mobilnya, ini mau pulang. Wa kana al-mutawakkilu, adalah mutawakkil idza dzukira baina yaday ya ahlul wara'i ya baki, adalah mutawakkil apabila disebutkan di hadapannya ahli wara', ya ia nangis.
Itulah zunnu untuk ahli wara. Wa yaqul, dan ia berkata, idza dzukira ahlul wara'i fa hayhala bizinnuni. Apabila disebutkan ahli wara', maka ia mengucapkan la haula wala quwata illa billah ilal azim dengan bizinnun, dengan zinnun. Jadi dia disebutkan ahli wara' itu adalah zinnun al-misri. Jadi langsung keingetan zinnun al-misri, langsung nangis. Ya babanya siapa mutawakil? Harun ar-Rasyid. Ya, khalifah yang sangat mulia. Wa kana rajulan hanifan. Ya, zinnun itu seorang laki-laki yang kurus. Nahifan, kurus. Ta'luhu umratun, kemerah-merahan. Laisa bi abyadil lihyati, orangnya kagak putih jenggotnya. Berarti jenggotnya walaupun tua hitam gitu. Wallahu a'lam bishawab.